Halo, kembali lagi bersama aku, Fendi Bratmanja di channel YouTube FWA bersama tiga teman aku. Ada Dwiki, Cai, dan Kailif. Akan menemani aku dalam bermain game horror judulnya Maria. Kalau kalian lihat ini gambarnya disturbing banget ya, aku juga gak senang, cuma kita voting game jadi ya udahlah. Jadi Aduh. ceritanya kita sebagai seorang investigator, Maria itu adalah seorang wanita misterius yang kabur dari polisi dan kita ditugaskan untuk mencarinya. Terus peringatan sebelumnya, game ini mengandung flashing lights, kedap-kedip gitu, loud noise, suara yang berisik, dan jump scare. Oke. Gas. Kita join yang servernya kosong aja. Jadi yang bikin Maria, developer namanya Epic Brain Fart dong. Ya sini. Habis itu kalau kalian udah join kasih tahu ke gue emang ini lobbynya nggak ada musiknya atau emang gimana? Lah orangnya jadi minus semua cuy. Bisa join gak guys? Ini udah lumayan rame loh soalnya. Cepet banget ramenya. Gua beda lobby loh. Tapi Lobby barangkali gua sama. cuma enggak cuma sendiri, ini cuma 4 orang deh. Ya udah bakal lu. Oh, kayak lift kalau gua. Invite dong, cek. Udah. Belum masuk. Oh, udah. Sip. Ini harus di refresh sih kalau di Chrome. Mantap. Kuy, kemana? Dwiki katanya lagi capek ngomong guys, jadi yang ngomong cuma Cai sama aku. Yuk. Halo, Dona Dona. Opening paling mantep anjir. Gak tau ini Yo, gimana ya. Ini kita langsung langsung ini kita jalan. tinggal lurus doang sih. Ya, betul sekali. Kenapa sih pakai Ini suara tinggal begitu lurus anjir? doang. Voice Biar effect Discord mantap yang anjir. nontonnya. Gege. Gua Jadi mau pakai voice changer malah error anjir. nggak punya Udahlah voice nanti changer. aja. Nggak ada. Duik lu di mana Duik? Gak seru, Kailif Vin. mana? Kayaknya masih masih di luar deh. Orangnya jadi cebol semua kita sekarang. Ya, Mantap. kesetaraan. Nah, Yuk, Kilif. player nomor berapa ini? Mana bentar? Oh ini chapter Si 2, chapter 1 dulu, chapter 1 dulu. Yang ini kali ya, nomor 4 nih kayaknya, ayo. Oke, sip, tep. Bye bye guys, satu bye bye. ding. Suaranya flashlight. Nice. Nah, ini terang kan flashlightnya enak anjir. Ayo, udah siap jalan? Flashlightnya udah kayak apa tahu. Bisa lari gak sih ini? Oh bisa. Tapi nggak ada stamina ya. Masih download. Perasaan udah gelak gerak deh. Nggak ada apa. Lu pakai aja itu udah Oh. nyala. Oh, flat. Iya. Oh bisa Cuma lompat juga. nyala doang. Bisa lompat juga ternyata. Ngomong gradik. Ngapain coba ngetik sensor capek-capek. Nggak mute juga padahal lu juga. Jadi si Maria kabur ke rumah ini. Gimana bukanya sih? Maria. Ricky malah muter. Oh, nemu kunci dia. Good, good. Oh, anjir, banyak banget.
Ketiga sih Gak kuncinya. bisa diambil sih. Kok gue dapet tiga kunci cuy? Ah, gue malah gak dapet. Asylum key semua gue dapet. Jadi Maria itu asylum. Asylum tuh rumah sakit jiwa guys. Berarti Maria kabur dari polisi ke rumah sakit jiwa. Itu caranya. Jadi kalian kalau dikejar polisi, kabur aja ke rumah sakit jiwa guys. Oh bisa dibuka. Kiri bisa nggak? Pilih mana guys? Ayo silahkan pilih. Ya, Ladies, silakan pilih. tentukan pilihannya sekarang. Ya udah kanan lah anjir lama. Aku sih lebih suka tipe cowok yang begini ya. Aduh maaf kau bukan tipeku, tipeku idol. Idol. Super Idol di show, bro. Ini ada kunci ini. Mana? Nih, mana? Oh iya. Oh, yang tuh. Stair. Stair key. Kok gak ambil ya? Lu harus Dah, dah, dah. deaktif dulu Ada suara itu. flashlightnya mati dulu. Nggak dengar. Ini dulu deh. Give us a sign. Are you here? Maria, Maria. Away. Are you friendly? Away. Where are you? Here. Eh, goblok. Show yourself. Eh, suara apa tuh? Awi bam bam bawe. Awi Yo. Manekin. Petir petir, ada-ada aja. Wow. Hai. Lu di mana, Duik? Gak bisa keluar gue sendirian lagi. Gimana caranya? Ada cara? Bisa kontrol Oh, relock. escape reset cara tuh. Oh. Mana duit ya anjir? Udah reset kah? Udah tuh. Mana? Oh, di sini nih, Ben. Ini baru penuh. Terus? Lah. Dia ngapain manjat anjir? Ngapain? Mau jadi Spider-Man. Salah game anjir. Spider-Man. Spider-Man. Aku kok belum download sih? Iya, anjir. Gak ke download dia. Gimana ya? Tapi udah bisa koordinat ya? Udah kok. Ya udah ikutin dulu aja, Dwi. Biarin. Aduh, biaya gaming adik-adik. Developernya kan namanya juga Brain. Eh, siapa tadi? Iya, yeah, Brain Fart deh. Iya. Bisa WFH. Bisa WH. Apa WH? Wallhack. GG. Kenapa ada orang nyimpen ini bukannya kepala dari itu karyanya David. SpongeBob ini pasangin seni sama Squidward di hidungnya. Tentakel. Ini baru seni. Mulai, mulai, mulai. Wah, toksik ah, nggak suka. Ih, ada apaan nih di bawah? Di bawah ranjang ya? Belum, Vin. Belum gerak, Vin. Belum. Gue baru tahu di asylum tuh pakai. Oh iya deh, asylum Ayo. bener.
pakai rumah, pakai baju khusus. Halo? Nothing. Nothing to do. Ah, mana isinya? Mana wheelchair? Oh. Wheelchair. Nah, gak ada apa-apa. Kenapa sih ada orang? Ini ada kunci, ada kunci. Cafe Teriyaki. Di ujung bed ada kunci. Di kafetaria terbang ke Afrika. Belanja puas, harga pas. Aduh, promo. Padahal udah gak dibayar. Iya, udah berhenti. Suara apa tuh? Kau Indomaret apa sih? Di mana-mana. Ih! Lihat gak tadi? Enggak. Di sini ada sesuatu anjir. Maria Oh, kayaknya. berarti ini gamenya bukan tipe game yang adil ya. Yang tadi Kan adil yang di depan. yang tadi adil cuman adilnya telat anjir. Nggak barengan. Aduh. Yuk, masuk. Indomaret di mana-mana. Ma ya. Iya. Yeah. Di Indomaret murah dan hemat. Aduh, gak merhatiin gue itu. Gak boleh merhatiin juga, cah. Ntar. Iya. Ntar dikira. Yeah. Dikira Sus, impostor. iya. Ah, bagus. Tet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 
Ada yang buntu, ada yang aduh tidak buntu ini. Ayo, ada yang mau coba nggak? Siapa tuh jump scare? Di situ juga nggak buntu loh. Gue ya coba Aja. lah. Oke, okay, nothing happen. Not at all. Aduh, banyak nyamuk. Eh, digigitin aku. Tapi ini enak sih gamenya, nggak gelap dibandingin di apa? Di mainnya gamenya. Lupa kan judulnya. Udah tua. Mari kita lihat. Itu ada Geisha ya. Geisha. ya guys ya guys ya gelap parah. Aku ditinggalin. Kali ini Maria. Kan tadi gue bilang nggak segelap. Pindah kaget dong. Viewernya kaget, viewernya kaget. Ini kemana jalannya cuy? Pilih mana? Ayo. Gua gak tau sih. Ini nggak bisa manjat saya. Ya kayaknya turun deh. Gua tuh suruh dari lu cek. Gua tuh suruh dari lu, gua kira dari satu. Jadi gua. Gua. Anjing, anjing. Genius. Pendidikan lagi. Pusing gua. Gue kira beneran dari game ya anjir. Soalnya pas gue klik tiba-tiba. Oh ini ada tulisan nih. B9 C6. Oh warnanya kalau C6 B3. hijau, B9 biru. Ya gak sih? A atau Biru merah? ya. Terus ini apa nih? A Kode. atau red? D3 yellow. C6 hijau. Satu lagi apa? Apa D C B, B biru B9. ya yeah. B9 cyan. Sensor yuk. nah ini ada save buat apa nih? Oh udah
Suara apa tuh? Kunci? Berapa itunya? A1, B2, B9. Oh, berarti 196, 1963. Coba. 1963. Enter. Oh, udah kebuka. Bah. Basement key. Ini ada yang jadi Harry Potter anjir, Marianya. Mana basement sih? Gak kata apa-apa gue. Harry Potter. Kayaknya keluar dulu deh. Kok makin gelap ya? Iya. Lah, kok hilang? Ah, bagus. Bagus. Ini kali. Oh ya bener. Ah, bagus. Vindi kaget dong. Hey. Eh? Ketawa dong dia. Ya. Ada lagi nih patung. Find a way out of this apa? Horrible. Gue di Oh mana shit. nih? Oh shit, parkour. Gue reset dulu dah. Gue gak tau di mana. Anjing. Lu kalau Kenapa? reset, spawnnya di depan keluar banget. Di luar. Di tempat mobil tadi. Jancok. Sumpah ini parkour ya. Hari-hari. Matinya gimana, Dwik? Oh. Ada yang reset juga nggak? Ada yang reset juga nggak sign gue? Enggak. Suara apaan tuh anjing? Tahu kenapa Jump gue mau scare jadi lagi. luar. Iya, ya lift yang kena kayaknya. Kenceng lagi suaranya. Tapi aku jatuh nge-stuck lift. Duh, gue lupa jalan lagi anjing, kemana ya bego? Fuck no. Gue sendiri lagi. Gak apa-apa guys. Demi kalian aku berani. Maria tuh ribet banget sih. Lu pada di mana sekarang? Guys. Oi. Aw, kaget banget. Ini gimana cara kesana ya? Woi. Bentar, bentar, bentar. Loh, kok gue jatuh dari sini? What the hell? It parkour, parkour. Loncat, loncat aja, hampir sprint gitu. Ngepet. Gue spawn di luar lagi anjir, fuck. Kok bisa gitu sih? Dwiki tadi enggak loh padahal. Apa karena gue reset karakter? Wah, malas banget sih. Gue masuk jump scare lagi ini pasti. Tadi gue jump scare lagi soalnya. Tet. Gimana tuh? Gak bisa parkour? Maju, Dwiki.
Boom. Ayo jump scare. Waduh. Kiri, kanan. Kan lu pada bisa parkur sih, emang kelihatan parkurnya di mana? Asal gelap parah. Oh, bos. Kelihatan. Pelan-pelan aja. No can do. Gue mendengar suara ada pukul-pukulan sih, siapa yang mau kemukul? No one. Oh, ada lompat-lompat ya tadi. Iya, gue lompat. Nah, itu ada kayak lift tuh. Nah, ada suara orang, Nyamperin. ada suara orang mati. Ambogus. Ambogus. Nih gue di sini lagi. Okay, we'll wait. Hai, Kilif. Ih. Makasih udah menunggu. Benar. Game. Gila kalau mati gue korornya sampai mobil lagi, males banget. Oke, sialan. Which one? Karena kanan bahasa Inggrisnya itu right, jadi kita pilih yang right ya guys. Yang benar. Gue kira hari kebalikan. Buntu. Nice. Ternyata yang benar tidak selalu kanan. Oke, Fan. Oke. Ada merah-merah. Darah kah? I see nothing. Mungkin flare biar volatile-nya ini kelihatan. Mantep. Itu ada yang... Salah game. Ya udah silakan. Terima kasih konsernya, tapi di atas juga ada jalan, cuy. Maria, Maria. Are you here? Ini hebat sih beneran si Maria, kabur dari polisi nyampe segini jauhnya. Itu kayaknya ada yang gerak di depan. Apa ya? Gue melihat ada sesuatu yang gerak tadi. Atau bisa keluar. Kalau keluar yang orang lagi mah ah. Males gue. Udah kelar gitu. Jadi kita tadi udah namatin chapter 1, sekarang kita bakal lanjutin ke chapter 2. Dan orang-orang masih sama ya, ada CI, ada Ricky sama Khalif, cuma mereka lagi di dalam. Yuk kita langsung jalan aja. Terus kata Ricky ternyata kalau misalnya kalian anjir muka lu, Liv. Ini si Khalif. Kalau ini ada ruang developer nih, kalau kita masuk ke sini, kalian perhatiin deh muka karakter aku kan begini awalnya. Terus kita masuk liatnya jadi apa. Oh.
Anjir. Serem banget, cok. Oke, ini ya masuklah. Ah, itu berapa? Itu berapa per sih? 1/3. Nih, masuk ini setelah 0. Oke, jadi guys, hari ini sekarang aku bakal lol BG. Gue mau teleporting duluan dong, atau belum 0. Bentar, bentar, ulangin, ulangin. Idiot, idiot. Tunggu, tunggu. Jadi teman aku tiga-tiganya hari ini bakal mute. Aku bakal nemenin kalian monolog seperti biasa biar kalian gak bosan nontonnya. Dan aku bakal coba bantu translate kalau kalian gak ngerti bahasa Inggris. Yuk, lift. Lalu kok nge-lag? Kenapa nih gue? Oh, nabrak meja. Tunggu 0 detik deh. Ih, yang mana sih? Oh, yang ini. Eh, oke, lift dik. Nah, okay. Sip. Mukanya serem banget, anjir, pada. Kalau ke bawahnya PGM gimana ya? Bisa kaget gue sama lu pada, bukan sama setannya. Oke, setelah kita kemarin sampai mana sih? F, flashlight. Masuk rumah Maria ya kemarin. Langsung lanjutin aja. I need a key katanya tuh. Kita butuh kunci. Kita cari kunci dulu guys. Ada suara radio dan ada suara ada foto keluarga di sensor. Oke. Mana Ki? Wih. Thank you teman-teman. Lihat guys, serem nggak guys tuh fotonya? Ih. Ini juga keluarga satu keluarga nggak ada mukanya anjir. Mukanya di sensor semua. Oh, jadi ini mata 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 hamutnya Maria tadi lupa ada tuh. Tuh. Developer lucu juga. Oke. Okay. Garage key di mana? Yang kelok tadi. Udah dibuka. Oke, okay, nice. Yuk, drive. Langsung teleport guys, mantep. Loh, kok cuma berdua kita? CI mana CI? Oke, okay, let's go. Ada lain National Forest, taman hutan hutan nasionalnya ini. Kemarin, kemarin lagi. Oke, okay, kita pilih kiri dulu guys. Gak tau kenapa, I have a strong feeling kiri lebih bagus. Kok jauh? Ayo lo, ada apa ini? Coba kita klik pintunya dulu. Oh, kebuka nih, cuy. Jendela. Nah, ada kunci, guys. Ya, ambil dua kali lagi, idiot. Oh, kayaknya kuncinya buat yang tadi jalannya ke kanan kali ya. Skui lah. Sejauh ini belum ada jump scare, jadi kita kalem aja dulu. Kenapa dia tidak mundur, Liv? Bentar, suaranya kekecilan ya. Oh, gede dikit deh. Nah, mantep dah. Semoga kita nggak kaget bareng ya. Tuh, kita kanan. Oh my god, ada apa ini?
Oh, suara stepnya beda sih. Kalian ada suka pergi malam-malam gini gak, guys? Oh, kebuka. Taman Hutan Nasional tapi ada ini ya. Guanya. Ini apa? Lubang? Bukan. Paku. Apakah akan ada jump scare? Ada lagu. Suruh ngapain sih ini? Kalau ada boneka-boneka, kayak kita suruh ngambil sesuatu dari boneka. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Coba kita cek mobil dulu ya. Ada kepala. Coba kita klik. Oh, bisa. Berarti mesti ngambil doll head nah, tapi nggak tahu berapa. Ada satu dua ada satu soalnya. Berarti mungkin ada dua tiga empatnya kali. Bener nggak? Bener nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Ih, mukanya serem. Guys, pada kemana? Oh, gue sendiri. Dan nemu yang kedua atau ketiga atau keempat. Duh, gua gak tau kali di mana, serem. Ih, apa ini guys? Boneka. Nah, ini ada kepala boneka di atas sih. Nah, udah dapat doll head 2. Dapat doha 2. Ya udah, yang ketiga di mana? Ih, serem ah. Lu pada di mana? Gue di depan rumah yang main radio. Yang ketiga di mana? Di rumah atas kah? Ya atas kah? Itu udah Greek. Ini ada jalan nih di sini. Oh ya yeah, nice. Thank you. 1 2 3 tadi 4 dia kan. Maduiki. Oke. Okay. Jadi di dalam rumahnya, kalau mau masuk rumah kita minta kode ya. Kayaknya kan ada 4 boneka, mungkin ada 4 kode kali ya. Tapi caranya gimana? Aku juga nggak tahu. Ini ada jalan lagi. Gila, gue bisa jago, bisa baca sensoran, jago. Ayo, lift. Ya udah kita ke situ dulu yuk. Lari aja. Kalau ada jump scare kita kaget bareng. Bakekok. Wah. Ini ada 4 pilar berarti harus naro kepala boneka kah? Oh iya bener guys. Naro kepala boneka cuy. Yang terakhir mana? Terus ada apa? Kok nggak ada intrak apa-apa sih? Coba kita lihat apakah bentuk kepala boneka simetris atau tidak. Eh, di belakang kepala bonekanya ternyata ada kodenya, cuy. Ini A. A-nya 7. A 7. C9 B2. Berarti 729 D-nya mana, Dek? D8. 7298.
karena ABCD. Offeringnya tadi udah ini kayak kepala boneka. 4 digit kode tadi ada rumah pintu bisa dimasukin. Mungkin kita harus coba ke sana kali ya. Ayo, Lip. Ya udah lift kita ke rumah dulu ya lift. Semoga tidak ada terjadi hal kesalahan teknis dari dalam game ya guys. Karena nyari kepala boneka susah gitu. Nah ini, oh anjir sih pikir nunggu. Input aja 7 2 9 8. Gak bisa cuy. Gimana caranya? Gak bisa di klik. Eh kaget gue. Ah itu kebuka, what the hell? Kaget. Iya memang di dollhouse. Dollhouse. Di sini ada 2 percabangan guys. Kalau misalnya kita ke sana ini kan nggak mungkin ya. Belakangnya kan kosong gitu jurang kayak pintu Doraemon. Coba kita cek. Tuh nggak bisa. Berarti mungkin cabang ini ada sesuatu guys. Gak bisa kan? Yuk coba kita ke atas sini aja deh. Sekali berani banget anjir. Sini ya. Ikutin yang putih guys, karena yang putih selalu benar katanya. Oh kan bener ada rumah. Mana Dwiki? Oh itu. Yuk siap-siap buka. Udah ready kah? Sini Dwik, kenapa di situ? Gue nge-lag ngeliat karakter gue. Bener gak karakter? Oke, siap. Yuk kita buka. Nah, kok bisa dibuka? Eh, ya, goblok. Ngelag anjir. Khalif mana? Mana Khalif? Ayo masuk bareng atau? Ya udah bodoh lah, jumpscare gak jumpscare. Haleluya. Ih, goblok. Anjing. Oke. What do we do now? Apa lift? Siapa itu? Siapa ini? Ada yang kenal gak guys? Aku gak tahu ini siapa. Lol, yo, Resident Evil 8. Harta dong, salah game anjing. Mukanya jelek banget dah. Gila. Jadi thumbnail kali ya. Gue tunggu bentar di sini. Jadi tiba gerak aja, bro. Mati gue. Oke, udah. Harusnya udah sih masuk thumbnail sih. Kita disuruh. Lantai 2 kah? Gak ada apa-apa di sini.
Ini ada kepala kak, nggak bisa di klik klik tapi. Oh, sus oh, what the hell cek? Tuh ada hijau sama merah. Mungkin kode di atas kali. Yes, maybe upstairs. Let's go. Semoga nggak jump scare. Nggak, nope. Oh no no no. Don't look at me doll. Anjir kaget gue. Rusak terus. Oh ini kodenya nih. Bullet. Bracket tutup, bracket buka, bullet. Babi gue ditinggal sendirian anjing dalam. Idiot. Fucking hell. Ada bayi di atas. Oh my god, Marianya hilang. Marianya hilang, cuy. Berarti ini udah pasti salah kan ya? Kan orangnya bulat. Clear. Ini gimana cara milihnya? Gimana cara milihnya, cuy? The hell? Tiba-tiba ada underground. Suaranya enak banget ini. Bentar guys, kecilin suara dulu guys. Kegedean, kegedean. Mana itu? Mana red? Hei, emang lu kata apa-apa anjir? Gua gak kata apa-apa. Serius emang ada? Gua gak kata apa-apa lo. Kalau pada kelihatan sih anjir, gua gak kata apa-apa. Coba bentar ya guys, aku matiin ring light dulu guys. Oh iya, kalau matiin ring light baru kelihatan gerak nih. Ya, kelihatan kelihatan. Ya udah. Aku nggak pakai ring light dulu ya guys. Karena aku harus tahu musuh di mana. Kamir. Oke, ternyata dia jalan lewat juga. Ayo tuh bareng. Yah. Center Dwiki hilang, CI juga deh, cek. Ya udah bentar aku pause dulu, ntar aku cut lagi guys ya, sebentar ya. Oke guys, jadi kita lanjutin. Itu tadi udah ngulang ya, sini lagi. Seperti di depan kita ada maze. Maze-nya gelap. I'm not sure what we're trying to do here, but gue decoy deh. Udah merah-merah sih itu apa ya? Cuy, lu pada mana anjir? Gak ada yang jalan, sialan. Bagus banget kalian tidak ada yang jalan.
Jangan andelin stack lah, Kamir. Jelek banget sih itu jam sekarang. Jangan mengandalkan stack guys, gak seru. Ada apa sih ini? Ada apa sih? Kok gak tau? Mesnya gede juga. Gede loh ini mesnya, gila. Kurasa sih kita bakal mati, cek. Pulih stamina dulu ya. Buntu. Untuk ini buntu, buntu, buntu tengah kayaknya. Kita masih ke tengah dulu, ke merah-merah. Gak tau, eh, darah bunuh dia ya. Cepet. Loh, kok gue spawn disini anjir, what the fuck. Kok gue spawn di sini? Ah, tai nih game sampah banget. Lu spawn di mana lu pada? Basement. Gue spawn di awal banget anjir. Mesti naik mobil lagi. Gua di atas, Pen. Naik mobil lagi, gue ulang lagi dari awal anjing, bangsat. Apa darah? Males banget, ih. Aduh, udah, banyak. Kagak, gue gak merasa ada secara sama sekali kok. Tapi gue udah mati 2 kali tadi. Coba lu mati sekali lagi. Lu kan baru sekali kan? Spawnnya di mana? Di jalan mobil. Gila. Ulang lagi, ulang lagi. Baik apa? Oh, bukan. Gitu. Enggak, ini mah enggak serem. Mas stamina gue terbatas. Aduh. Sorry guys, stop sedikit. Sebel habisnya. Sudah capek-capek ke atas, turun lagi ke bawah, dibuang anjir, dari jauh lagi, dari awal banget malah. Oh, gue mati lagi spawn di situ lagi, malas sih gue, asli. Yang perlu berapa? Tahu deh, sialan. Bisa gak? Gua gak bisa naro, weh. Udah gitu. Ini apaan, weh? Udah gitu. Anda bisa bikin gue mati lagi gak di sini? Cek lo kalau hilang, lo bunuh diri aja, abis itu lurus terus ke merah, ntar depannya ada portal kebuka. Nah itu tuh, gue liat tuh. Oh iya. Liat gak? Bubble. Nah sip.
Sorry ya guys, nge-record soal apa? Proses pencarian artifaknya, soalnya tadi aku mulai mati ngulangnya dari jauh lagi, gila. Aku buru. Masih ada setan gak sih ini? Coba cek ujung kanan juga. Ini ujung kiri udah. Tapi kayak sama aja sih. Atau ujung kiri aja kita masuknya. Oh pada ujung kanan ya udah yuk. Ngomong apa coba? Cara buka inventory gimana? Enggak, gua gak ada, cuma satu doang. Oh, punya kalib ke drop. Kok bisa ke drop sih, anjir? Itu ada merah-merah ya, tengah ya? Ada yang mau coba duluan. Gue malas mati ngulang dari awal lagi. Suruh nyari apa sih ini? Ih, ada suara apa tuh? Ih, kabur, 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 kabur. Ke belakang, ke belakang, ke belakang. Gua mau mati lagi, spawn aja lagi. CP mati, ada yang mati gak? Oke, C, kanan, C, kanan, 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 kanan. No, get away from me, get away. Kok udah berhenti? Udah berhenti dia. Kalau suara berhenti, berarti dia berhenti ngejar ya? Gg, kita kepisah lagi. Ih, balik, 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 balik. Haha, nice try Maria. Coba jump scare-in nih. Gue pengen coba, cuman takut ngulang lagi. Eh, satana kebak, satana kebak, satana kebak. Coba gue gerak ya. Coba gue gerak ya. Kasih tahu kabarin kalau misalnya dia itu. Iya, gue udah mulai patung. Ini ada Dwiki. Nah, apa Dwiki? Itu di mana? Sini atau? Kenapa ke sana? What the hell? Bentar, lift kita masuk.
Gok itu apa anjir Gok? Kiri tadi kita. Anjing satunya kabur lagi. Yang kejar gua dong, gua malas banget nih. Di kanannya juga mentok break. Oh, ini ada lever nih. Dah. Levernya udah dituin. Hati-hati ada setan. Setannya gerak. Ah, fucking hell. No. Oke, mati deh. Gua mati sini. Mati sini, enggak ada spamnya sih. Mati. Udahlah, face up. Oh, itu spawn di sini. Nicely done. Gila kalau spawn ada di tempat awal lagi mah ya, sebel gue lu. Jagain Edwig. Kalau udah gerak bilang. Iya, lift kita udah lift kok. Terus si Dwiki cara kesini gimana dong? Tadi gue sama C ke kanan, habis itu lurus, ke kiri, kanan lagi, jadi tengah ntar. Gue di kawasan tanah di tengah deh, ayo sini. Dikejar nggak? Siapa di belakang? Oh, kayak lift. Motonya ring like lagi. Gue kesini cek, lo ngapain sana? Oke. Ntar matiin like lagi guys, gak keliatan apa-apa. Terus kita sebagai investigator tugas kita ngapain? What? Di kick? Bentar, gue usah nyetel lagu. Gimana cara clearnya? Awok, awok, awok. Oh, dua kali sih. Ini sih, nyata lagu. Sami lagu. Harus pakai judul itu ya. Harus pakai judul itunya ternyata. Babi. Nah, skip. Udah lah, cacat. Kecewa gue udah, kecewa.
Oke, kenapa nggak jadi? Nah, akhirnya susah banget anjir. Aduh, bego banget emang. Akhirnya guys, kita telah resmi menamatkan game Maria chapter 1 dan chapter 2. Ya walaupun gamenya masih jauh dari kata sempurna, cuman oke lah ya, jam sekarang lumayan juga. Terutama mukanya bisa kayak gini tuh, aneh banget anjir, creepy. Ayo sini, mau itu nggak? Pamitan. Kita di developer room. Ya udah, kalau gitu, goodbye. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe karena sangat membantu dalam proses pemulihan jantung setelah dikagetin ya guys. Bye bye, sampai bertemu di game selanjutnya.